Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel KSB Dealer Kampung Vlog. Tekan picu, jangan lupa bahagiakan hatimu. Oke guys, sekarang saya mau uji coba ya laras baru ya, menggunakan unit PCP Pegasus ya, dengan laras baru yaitu H2S. Saya mau nembak kaleng-kaleng di sini guys ya. Nih, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke guys, menggunakan ini 3 kiloan guys ya. Jaraknya 56 meter, nah 56, 57 meter lah guys ya. Udah saya mundur satu langkah. Kalau yang kemarin kalau mau cek jaraknya bisa dicek di video selanjutnya guys ya. Di video sebelumnya. Zero di 25 meter kemungkinan jatuh di setengah dot guys. Oke. Setengah dot. Bismillahirrahmanirrahim. Arah angin ya. Dari sebelah kiri guys. Berarti kita bedik kiri ya. Oke, kena guys ya. Oke, kena guys ya. Satu kena, tapi nggak jatuh guys. Ini stabilnya di tekanan angin 2400 guys. Ke tengah ya. Koreksi angin dari sebelah kiri. Push. Mantap. Gitu. Ternyata anginnya kenceng guys. Tadi sangat ke bawah ke kanan ya. Terlihat pelurunya. Oke, ini lebih kecil nih. Jadi anginnya kenceng sekali. Jadi saya bedik agak ke kiri ya. Ya kan. Ya kan. Angin sangat kencang guys. Mantap. Lagi. Tetap saya bidik ke arah kiri ya. Oke, hit lagi guys. Oke, hit lagi guys. Tunggu sebentar. Berarti ini kaleng ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidik ke kiri ya. Tunggu sebentar guys. Aduh, angin kenceng banget. Kena ya, nyerempet guys. Kena ya, nyerempet guys. Kena tapi nggak tumbang. Kita coba yang kecil ini ya. Ini tumbangin dulu aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tumbang ya. Oke, tumbang ya. Ini saya bikin di 50 PSI guys, 50 PSI sekali shot ya. Tadi saya isi untuk akurasinya di 2400 ya. Ini yang kecil ya, menggambarkan kena ya. Oke, kena ya.
berlubang guys itu guys. Oke, yuk. Yang ketujuh guys ya kaleng ini ya. Baik kan, mantap. Baik kan, mantap. Ya geser-geser sedikit jarak 50 meter nggak masalah lah guys untuk kualitas mimis kiloan ya. Terus juga di sini keadaan anginnya kenceng ya. Lihat, bisa dilihat guys ya, tuh angin. Kelihatan kalau segini ya kenceng guys. Oke, satu lagi mungkin bisa tumbang ya. Oke, nggak kena guys. Mungkin angin sudah turun ya. Kita naikkan satu dot. Oke, kena guys ya. Oke, kena guys ya. Bener, tadi turun satu dot ya. Karena sudah beberapa kali tembakan. Oke, hit. Termasuknya kita hit semua ya. Untuk larasnya normal ya guys ya. Mantap sekali. Nah, untuk teman-teman yang apabila yang mau upgrade laras, silakan ya, bisa hubungin di nomor saya di deskripsi. Insya Allah amanah ya. Dan untuk akurasi jaminan 30 meter guys. Grouping cantik secantik Lucinta Luna. Oke, sekian aja, terima kasih guys ya. Salam satu laras, bediler kampung. Tekan picu, jangan lupa bahagiakan hatimu. Dan real ya, jaraknya seperti yang kemarin ya. Ini pos security dan ini pokoknya di sini guys. Di sini ya. Oke, biasa ya. Oke. Dan ini senapannya. PCP Pegasus dengan laras baru ya. Kenapa saya ganti? Dari awal juga sebenarnya saya mau upgrade laras, cuman kebetulan ya dapat musibah juga pas di lapangan kemarin berburu bacing ya. Tali sandangnya ini lepas guys. Ah, ini lepas. Jatuh posisi laras ada di bawah kan. Ini bengkok sebelah depan ini ya. Ini bengkok. Jadi akurasinya kacau balau guys. Jadi saya putuskan untuk mengganti larasnya dan alhamdulillah malah jadi lebih jos ya akurasinya karena saya ganti dengan ulir 12 ya. Oke guys, salam satu laras. Dirambung mantap.